terdengar ada suara kayak hantu. Waalaikumsalam. Lengapa deh? Ini Pak, saya mau ikut sholat berjamaah. Oh, mau sholat berjamaah? Ya boleh kalau begitu, ya. Pak. Masih sholat kagak boleh. Ya, makasih Pak. Ya, nih masjidnya sebelah kanan. Buat wudhu agak belakangan dikit, ya. Belakangan. Ya. Yuk, jalan. Ya. Makasih Pak. Ya. Allah. Gue demenan sekarang mah pada mau sholat. Comeback again, ke pos. Jalan-jalan lewat semak-semak, cakep. Pulangnya lewat sekolah, cakep. Coba Pak ditebak, disuruh ngapain ikut sama Ustazah Bella? Ke Ciater, membeli kopiah. Cakep. Kalau tangan gatel, pasti bakal dikasih hadiah. Paling banter Pak Ade disuruh benerin kompor. Kalau enggak manggul tabung kan? Itu tangan enggak gatel Pak Ustaz. Melepuh. Ya bukan hadiah ya. Jalan-jalan ke Keramat Vela. Cakep. Pulangnya beli rujak. Cakep. Kalau ngelihat Ustazah Bella. Cakep. Bibirnya kayak belokan puncak. Iya. Ustaz. Cakep. Pali benjol, Pak Ade. Kayaknya serius banget nih ngobrolinnya. Ustazah. Udah lama nunggunya? Baru. Alhamdulillah. Bener kan gatel. Iya. Gigit nyamuk. Panu. Nah, kebetulan nih Pak De, kalau di kota, saya biasa pakai 2-3 HP. Tapi, agak mubazir sih, soalnya yang dipakai cuma satu. Boleh Pak De pilih aja nih? Buat Pak De aja salah satu. Mubazir ya? Ada punya kembaran nggak tiga juga? Enggak dong. Ya, siapa tuh yang gua mubazir? Bisa aja. Ini yang bisa pakai. Mohon maaf Ustazah ya, saya emang nggak pernah milih, nggak enak saya orangnya, ya biasanya sih langsung dua-duanya. Wah deh. Iya Ustazah, yang ini. Dikasih hati minta ampela. Kang bubur kali. Iya. Salah satu aja Pak De. Yang ini aja deh. Mohon maaf Ustazah ya, ini kan handphone baru. Bisa nggak biar ada memorinya, masukin nomor telepon Ustazah. Iya, modus Pak De. Modus. Maaf Ustazah. Aduh Pak De. Ya Allah, saya jadi bingung nih. Ustazah Nurul atau Ustazah Bella ya? Ustazah Nurul, Ustazah Bella. Ulala. Ya, rusak deh. Ya, Pak Ade. Pakai dipukul-pukul rusak deh tuh. Dot, kamu kemana? Kok rapi-rapi begitu? Aku mau wudu dulu. Lah, emang sekarang sholat apa? Malam? Subuh? Siapa yang mau sholat, Kal? Nih, denger ya. Kalau kita mau tidur, kita harus wudu dulu. Itu sunah Nabi. Biar kita selalu di keadaan suci walaupun kita tidur. Betul tidak, Sobri? Betul. Bagaimana juga ya? Yaudah, aku ikut deh. Iya. Dot, itu siapa ya Dot? Warga yang mau sholat kali. Itu kan sendal milik Kuranda. Stop.
mau kemana? Saya mau pamit pulang, Pak. Oh, mau pulang? Iya, 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 iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya, hati-hati di jalan ya. Mau kemana? Mau kemana? Itu warga yang lagi dendam. Udah jangan pakai bohong, jangan pakai banyak dusta. Cuma begitu. Beneran. Pak Satpam. Iya. Lihat di belakangnya, ada apa? Apa di belakangnya? Sebelah santriwati. Iya. Jadi itu tadi maling. Iya. Ngomong dong. Woi. Assalamualaikum. Loh kok lampunya mati, pintunya kebuka sih? Ulala. Ulala. Haikal mana nih? Astagfirullahalazim. Berarti kalau dia kabur lagi, ini udah yang ke... enggak deh, udah kayak 10 kalinya dia kabur. Dari Sobri nih, coba tanyain deh. Sobri. 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 Sobri ini Ustadz Musa. Lagian Ustadz tuh bukan monster. Terus siapa Ustadz? Bapaknya monster. Oh. Eh, Haikal mana Haikal, ha? Haikal lagi main bola Ustadz. Hah? Main bola? Malam-malam begini gimana? Di mimpi saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Haikal sama Dodot nggak? Soalnya tadi saya cek di kamarnya nggak ada. Tadi sepertinya nggak ada ya Ustaz. Iya. Tuh kemana? Kita juga kayak Ali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Sergiti? Itu barusan si Haikal sama si Dodot lari keluar pondok. Dia kata mah mau ngejar maling sendal. Astagfirullahalazim. Yaudah, kalau gitu. Masa nggak mau balik lagi? Ustadz Ridwan sama Ustadz Mutar kok nggak ikutan ngejar? Begini Ustadz, bagaimana kalau yang mengejar Haikal dan Dodot, Ustadz Musa aja dengan Pak Satpam? Ulala, kenapa begitu? Kita ini kan selalu kompak dalam setiap waktu dan setiap saat. Makan sama-sama, sholat sama-sama, termasuk ngejar Haikal sama Dodot juga harusnya sama-sama. Ustadz, mohon maaf ya Ustadz. Kalau kita semua mengejar Haikal dan Dodot, maka siapa yang akan menjaga pesantren Kunanta? Betul sekali. Alangkah baiknya Ustadz Musa dan Pak Satpam saja yang mencari Haikal dan Dodot. Ya sudah kalau begitu, manggul barang isinya coklat. Yuk kita berangkat. Berangkat mana Ustadz? Nguras Empang. Wah. Kita dapat mujair, kelen, lep. Lolo dan saya. Ngeselin banget. Duluan, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ustadz. Hati-hati, Ustadz. Pak Satpam. Dot, berhenti, Dot. Berhenti. Tunggu lagi. Capek, Dot. Iya, iya, iya. Bentar, loh. Kal. Hah? Itu apanya, Kal? Aku mencurigakan. Mata kamu udah minus ya, Dot. Udah minus. Ini apa? Karung. Ini apa? Pohon pisang. Terdengar ada suara. Kayak hantu. Mana lagi nyarinya? Udah dua kali muter-muter sini, nggak ketemu bocah. Yang ada awak kita pada gatal kena lugut. Ya udah, kita cari lagi. Kita muter dua kali lagi. Kalau nggak ketemu juga? Ya kita muter satu kali lagi. Kalau nggak ketemu lagi? Berarti Anda belum beruntung, coba lagi besok. Semangat. Waduh, ini kita nyari bocah apa ngikut kuis? Kalian aja kita buat-buatin oyot. Ulala, ya sabar Pak Sri Kiti. Kita harus tetap mencari anak-anak itu sampai ketemu. Kalau nggak saya ditegur Kiai Amin ini. Bocah hati-hati kong. Awas kepleset. Tengah malam larian aja. Suara Haikal sama Dodot. Iya. Nah ini nih. Tangkap.
Waduh, emang gue ader banget. Kalian gak ada di kamar, kabur kalian ya, hah? Dodot, Haika, pinter, bagus, cakep, keren. Keluar kamar, mau kabur, ya jujur jawab. Beli pepaya, adanya mangga. Kenapa Ustadz Musa tidak menangkapnya? Jangan kali ke pembicaraan. Itu maling. Maling apa? Maling-maling bambu, itu. Maling sendal. Maling. Jadi kalian keluar kamar, keluar pondok untuk kejar maling. Maling sendal. Iya. Terus mana malingnya, mana malingnya? Yang tadi yang misi posan itu habis itu lari. Itu kabur. Oh, yang itu Pak Sri Kitty yang tadi yang saya bilang, awas kepleset. Coba. Jadi itu maling. Oh, ngomong dong. Kenapa enggak ngomong? Kita kan udah teriak, Ustaz. Kejar, kejar, cepat, kejar, cepat, kejar. Ya, jadi kayak wayang puncak. Aduh. Kenapa lagi kok nggak ikut ngejar? Kita bisa dulu ya, Pak Ustadz. Walah, istirahat kalian pikir, ha? Emang kalian anak TK apa? Dengerin ya, kebayang nggak kalau aparat penegak hukum kita istirahat dulu deh ke penjahat? Penjahat makin banyak, harus semangat dong. Ayo, kalau nggak makin banyak sendal-sendal yang akan hilang. Ya. Ayo. Capek, Pak Ustadz. Gimana Pak Sedikiti? Menurut Pak Sedikiti gimana bagus? Kalau kata saya mau begini aja, Pak Ustadz. Ini kan bocah. Maksud kita berdua udah pada capek, udah pada lelah buat ngejar itu bocah. Ya kan? Lah mendingan kita ngasuh aja di pondok. Nyiapin tenaga buat besok ngejar itu bocah. Takutnya andai kata itu bocah ketangkep, si Haikal megang palanya, si Dodot megang tangannya. Kenapa gimana saya? Ngapa saya ditinggal? Kan begitunya sih kagak demen. Ya, mau jadi kiseng sama tempatnya begini lagi dah. Ah, Ustadz! Nenek. Dia tuh kalau buka pintu langsung gubrak. Dah, tuh. Udah kan? Oke. Terus dulu dong. Yes. Iya. Eh. Rakon. Tuh. Ada yang... Mending kita buruan pada nanti si Haikal keburu dateng. Yaudah, nanti kamu keluar sekarang. Yaudah, tapi gimana? Udah, biarin. Pelan-pelan nih. Ya, kecilin perut, kecilin muka, kecilin badan, semuanya kecilin. Ya, tenang. Kecilin perut lagi, kecil. Kecilin lagi. Gak bakal muat. Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim. Ini kemana pada sepi begini nih? Satpam! Satpam! Aduh. Kalau sampai maling masuk ke pondok pesantren, wah bisa kacau urusan nih. Wah mesti dilaporin sama kiai nih kayaknya nih. Pade! Waduh, loh, Pak Ustadz, kok Pade di sini? Tadi kan saya di dalam. Kok sekarang di luar? Gua ada tadi gua di sini. Balikin, balikin. Balikin, balikin. Pak Ustadz ngapain di luar? Satpam, bukannya jaga di sini? Pade. Saya sama Ustadz abis nyari nih bocah berdua. Katanya ngejar maling sendal, lampe tengah malam belum pulang-pulang. Lah kita berdua jadi awas. Was-was! Itu maksud saya. Iya Pak De, kita abis kejar maling sambil nyari Haikal sama Dodot. Bukain dong pintunya dong Pak De. Lagian ngapain saat lo di luar? Kalau nanti maling masuk, bisa bahaya nih pondok pesantren. Kira-kira kalau maling masuk tuh gimana caranya Pak De? Kok bisa masuk padahal kan ada gerbang, ada siapa tuh caranya gimana sih? Ya menyelinap! Coba-coba gimana? Kalau maling masuk, itu... Oh gitu. Nah itu anak, itu maling tuh? Nying-nying. Ya maling. Terus gimana lagi, Pade? Wow. Maling tuh biasanya abis midik-midik, midik-midik, lihat kanan-kiri, 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 kanan-kiri. Atas bawah terus. Ada orang apa enggak? Gira sepi, dia manjat. Itu. Manjatnya gimana tuh? Manjatnya gimana? Iya, pakai diajarin lagi. Lah kudu. Naik, coba naik kayak gimana? Naik. Iya. Oh, terus. Terus, Pade? Loncat situ. Terus gitu, Pak De. Oh gitu caranya, Pak De. Nah, tinggal turun tuh. Nah, turun ke sini. Nah, kalau udah nyampe begini,
Pak Ustadz, gitu caranya. Pak Ustadz, nah, berhubung malingnya udah di luar, sekarang kita masuk ke dalam. Ya. Daripada malingnya masuk lagi, kunci supaya aman. Abis itu Ustadz? Abis itu supaya kita nggak ketemu maling lagi, langsung aja kita masuk. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Aduh, saya terbang nih. Aduh, Pak Ustadz, aduh. Siapa nih? Siapa lagi yang mau pasang sobri? Lah, tidur lagi. Mohon, dia tidur kah? Aduh, yang kayak gini nih, gak bisa didiemin nih. Paham tuh? Paham lah, paham deh. Orang yang iseng pasti kena batunya. Betul tidak? Betul. Gini jadi inget mantan, Pok. Dulu, Pok, punya mantan, ya Allah, kalau dibilang pelit, ya pelit banget. Sekalinya dia ngajak ke mall, Pok girang kayak apa tahu, Neng. Kata dia kalau udah di mall, ntar gampang, nunjuk aja, nunjuk. Kata dia gitu. Enak dong, Pok, kalau tinggal nunjuk. Ya iya, pikiran Pok juga enak ini kita dibelanjain. Kagak taunya kita udah nunjuk, kita disuruh jilat, nunjuk, jilat, nunjuk, jilat. Ya kita kata itu mall apa kuburan sih, Bang? Berarti kalau dibandingin nih, alhamdulillah banget ya, Mpo ya, bisa lepas dari mantan yang dulu. Ya Allah, Mpo, tisu, tisu. Sampai kagak bisa melek. Astagfirullah. Ya Allah, Mpo, Mpo, sabar ya, Mpo. Bawangnya pedes banget. Ternyata lagi ngulek bawang, kirain aku nangisnya gara-gara keinget yang itu. Duh, Mpo, bikin panik aja. Mendingan, Mpo, daripada kita sedih, kita selawatan aja. Jadi selain hati kita tenang, kerjaan kita selesai, kita juga makin happy. Cuman ya maafin kalau suara saya kadang-kadang suka ngelebihin ustazah. Oh. Siap, Mpo? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Mau Pak, mau ketinggian, Pak. Pak, ketinggian. Bukan, bukan badannya, Pak. Nadanya, Pak. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad. Indah banget. Ibni Abdillah, Muhammad. Ibni Abdillah. Ini suara siapa, Pak De, ya? Siti nggak mungkin. Ngobrol aja pales. Butet. Ini nggak mungkin, Pak. Iya. Susah kali rupanya kalau dia. Alhamdulillah, Mpok. Aku ke toilet dulu ya, sebentar. Nggak apa-apa kan ditinggal sendirian? Nggak, biarin. Ini saya ditemenin sama kangkung. Mohon jagain Mpok ya. Iya. Assalamualaikum, Mpok. Ada Pak De. Ada Ustadz Musa. Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi yang salawatan itu Ustazah Bella? Iya.
Masya Allah, suara Ustazah Bella itu sejuk banget. Saya serasa lagi mandi di air terjun Babakan Madang. Bisa aja. Bener deh. Gimana tuh? Iya ada, ini. Coba, Pak D aja kesana. Aduh. Sampai ternyuh mendengarnya. Bener sih? Gak percaya? Coba tanya Pak D. Aduh. Pak D itu bener-bener, dia bener-bener menghayati sama dengan saya. Jadi itu benar-benar sebuah suara yang sangat indah menurut saya. Coba lihat. Semut aja sampai merinding. Aduh, Pade enggak apa-apa kan? Ustaz. Aduh. Pade enggak apa-apa. Sabar ya, Pade. Sabar. Kalau gitu saya izin ke toilet dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indra, Lukman. Bangun, woi. Waalaikumsalam, ada apa? Yuk. Yuk, kemana? Masjid lah. Yuk. Sobri? Iya! Bentar. Tuh, lihat panggilan. Wow! Kamu ya, bikin kaget aja. Lihat nih! Tuh, lihat tuh. Wow! Setah. Hei, buka sendiri tuh! Tau. Masa takut? Iya, jangan! Buka sendiri, masa takut? Aduh! Gara-gara dia nih, gak aku jadi cema-cema begini. Dan masih tebel nih, makanya. Diamat deh, tahu. Nah, itu ada sebelah Haikal. Gimana kalau kita kerjain aja sih Haikal? Biar hilang sebenarnya. Sekalian aja dihilangin. Udah sebenarnya, mumpung gak ada orang. Aman kan, aman? Aman. Cekain. Biar sayang tuh si Haikal. Hilang sama kamu. 1, 2, 4. Astagfirullahaladzim. Ulala. Kadal ada buaya. Siapa yang lempar sendal ke muka saya? Bawa kita masuk. Assalamualaikum. Bukan kita masuk. Assalamualaikum. Aduh. Sobri, Lukman, Indra, kembali ke tempat. Bumerang. Iya,